Menjelang hari lamaran yang jatuh pada tanggal 13 Juni 2021 ini, tepatnya di hari Minggu, Lesti dan Rizky Billar terpantau disibukkan dengan berbagai aktivitas dan kegiatan untuk persiapan pernikahan mereka nanti. Baru-baru ini, Lesti Kejora dan Rizky Billar terlihat pulang bareng ke Medan. Hal itu diketahui lewat unggahan Rizky Billar di Instastory pribadinya. Dalam postingan tersebut, calon suami dari Lesti Kejora itu menuliskan caption, "Problematika cowok nih, saat wanitanya jatuh tertidur di lengan atau di pangkuan kita. Didelmin, lama pegel. Dibangunin, gak tega. Alhasil, tahan-tahan sampai dianya kebangun sendiri." Sontak postingan tersebut menjadi buah bibir masyarakat saat ini, terutama bagi fans keduanya. Mereka ikut baper dan bahagia saat melihat kekiutan Lesti Kejora dan Rizky Billar ketika berada di dalam pesawat itu. Tak hanya itu saja, momen-momen perjalanan Lestar ikut diabadikan oleh keduanya. Mulai dari awal perjalanan, saat berada di bandara, di dalam pesawat, sampai di tempat yang mereka tuju. Menurut informasi yang berkembang di media sosial, Lesti Kejora dan Rizky Billar pulang ke Medan, salah satunya untuk memberikan undangan pernikahan mereka kepada sanak saudara Billar yang berada di sana. Seperti yang sudah diketahui bahwa Rizky Billar berasal dari Sumatera Utara Medan, maka tak ayal jika saudaranya banyak yang berada di sana. Sebelumnya, Rizky Billar juga sudah pernah pulang dan sempat menemui Gubernur Medan. Selain dari itu pula, banyak juga yang mengatakan bahwa pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini akan melakukan syukuran bersama keluarga besar Rizky Billar yang berada di sana. Saat dalam perjalanan, momen mesra antara Lesti Kejora dan Rizky Billar amat membuat baper para netizen. Tak sedikit dari netizen yang mendoakan semoga Lesti Kejora dan Rizky Billar selamat sampai tujuan. Terus ikuti channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar.